Selesai cepat. Nanti kita himbau masyarakat, karena ini bukan untuk kepentingan siapa-siapa, untuk kepentingan kita masyarakat Sumatera Utara. Insya Allah saudara-saudara kita yang masih belum membuka hati untuk memberikan lahannya, padahal lahan itu kan dibayar juga. Memang pembayarannya tidak sesuai keinginan, sudah ada peraturan pemerintahnya. Kita himbau bersama Ibu Tuli supaya masyarakat tidak usah kita ribut-ribut di pengadilan, karena ini untuk kepentingan masyarakat Sumatera Utara juga, bukan kepentingan siapa-siapa. Mudah-mudahan mereka akan segera merelakan tanah-tanahnya yang akan terkena jalan tol, segera diberikan, dan penggantian-penggantian uangnya nanti kita berikan. Daripada konsinyasi, mendingan kita kerjasama yang baik. Ya. Hanya 9 aja. Hanya 9 untuk saya semayang ya, yang tahap satunya belum. Nanti ini baru kita mau cek. Ya. Okay. Tinggal 9 aja. Saya yakinlah besok begitu dia lihat TV, udah langsung oke lah. Kita harus mau, karena ini sudah selesai semua gitu. Ya. Provinsi Sumatera Utara, beragam suku, adat dan budaya. Ada Melayu, Jawa, Batak, Tionghoa, dan juga suku etnis yang lainnya. Sekarang kita pasti bisa membangun sumut lebih sejahtera, karena pemimpin kita sudah terbukti segala-galanya. Dari cara memimpinnya sudah terbukti hasilnya,
yang dipimpinnya, maju pesat di bumi.